Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat sore ya Nugra sama kakek Nengah Rengkek. Selamat sore ya kek. Ah sore datangnya. Ini hari yang ke berapa kek? 19, kemarin soalnya 18. Ya 19, nanti videonya 19. Kakek benar. Sekarang kakek mau hidup 100 tahun lebih? Mau kakek? Ah, mau ya. Nanti saya ajari caranya. Ada caranya. Ya kakek ya. Nah, sama Nugra. Mumpung Nugra masih umur 9 tahun. Supaya bisa kakeknya lihat nanti Nugra ngobati orang seperti saya kek. Ini. Nah, ya Nugra. Janji ya. Pak Haji bilang maksimal sampai 200 tahun. Iya, bisa. Hidup 200 tahun bisa. Gitu, Nugra. Kita ya, Nugra ya. Kita mulai ya, Nugra. Kita sebelum praktek. Nah, ini belum praktek. Untuk hidup, insya Allah lebih 100 tahun lebih. Kita wawancara dulu dengan kakek. Nah, kakek sudah ketawa ini. Bagus ini. Gitu. Kakek, sekarang pertanyaan. Sekarang hari yang ke-19, puasa. Gimana rasa tubuhnya hari ke-19 ini kakek? Enak, tetapi masih kurang ya? Ya, ditunggu. Nanti saya doakan selesai sholat, sembuh ya kakek. Saya carikan nanti ramuan yang pas untuk 99% ya kakek. Sekarang praktek ya Nugra. Kita praktek. Nanti setelah praktek pertanyaan. Sekarang siapkan Nugra. Sekarang bahannya adalah madu. Tunjukkan madu. Ini madu. Obat dari segala obat adalah madu. Kena tanganmu. Nah gini kan. Lala, gini kan supaya videonya kelihatan. Nah, hati-hati tumpah. Madu satu. Udah. Yang kedua adalah ubi. Buka. Nah, langsung buka dengan tutup. Ini ubi. Kita praktek ya, kek. Ubi. Gantinya nasi. Ya. Kita sekarang praktek ya, Nugra. Kakek, sekarang pegang piring, kakek. Kakek pegang piring. Nanti kakek jampat seperti ini. Ini piring. Nah, bersih piringnya ya. Nugra, sekarang siapkan madu. Nah, udah, sudah secukupnya. Secukupnya. Loh, sini. Tanpa itu, tanpa apa? Tanpa sendok. Tanpa sendok. Nah, ya, gitu. Secukupnya aja. Kira-kira satu sendok ini lihat dia. Ya, lihat. Nanti teruskan di kakek ya, jam 4 ya. Ini, sekarang tutup. Nanti ya. Sekarang Nugra pegang yang namanya ubi. Kalau di Jawa pohung itu namanya. Sama kamu sendok. Nah, satu aja nanti ya, Pak Haji satunya. Kamu garbu aja kamu. Ya, ini ya. Nanti jam 4 dipraktekan ke kakek. Sekarang saya juga ikut. Iya, ini makan langsung ke Nugra. Katanya Nugra ingin hidup 200 tahun. Nah, sekarang itu di garbu. Disunduk. Nah, yang pas. Nah, gitu ya. Kurang besar Nugra. Kita praktek Nugra. Lah, betul. Sekarang itu dioleskan ke sini. Lah, ya seperti makan kentang, persis. Sekarang makan Nugra. Makan. Ah, itu Nugra. Nah, udah ya. Itu Nugra. Itulah. Ini gantinya karbohidrat, gantinya nasi putih Nugra. Kalau ingin hidup lama kakek ya. Tapi ini lebih besok kan punya itu 9 are ya tanahnya, kebunnya. Ya, setengah are untuk ubi. Supaya
bisa hidup 100 tahun lebih. Sama ya kakek. Sekarang ganti. Ambilkan, suapkan ke saya Nugra. Enggak apa-apa wis, punyamu aja enggak apa-apa wis. Enggak apa-apa. Nah, gitu. Sudah kasihkan. Lalu kasih saya. Ini. Udah cuci itu nanti. Cucunya abang. Kasih tisu. Kasih tisu. Tutup di tisu. Supaya aman. Pasti. Nah. Kalau abah kan sehat. Gak apa-apa. Hah? Boleh nanti. Loh, nanti berbarengan dengan kakek. Yang kedua. Tuh ingin sehat. Nah, sekarang ini. Sekarang kakek ya. Itu ubinya. Sekarang lainnya ubi. Bawahnya ubi, kulitnya. Ambil itu. Di bubuk. Bubuk. Bubuk namanya kulitnya. Lah itu. Kulit aja. Nah, ini adalah kulitnya dijemur. Ini kulitnya. Nah, ini kulit ubi ditumbuk sama kulit manggis. Ini obatnya kakek selama ini. Nah, itu ya kakek. Sekarang pohonnya kakek. Ini fungsinya apa? Iya, tutup. Fungsinya memperbaiki pencernaan. Sekarang Nugra, karena sudah 7 menit. Nugra, ditutup. Sekarang ganti. Ambil Nugra. Pohon pucuknya, daun ubi tadi, singkong. Ambil. Ambil, tuh. Nah, dua. Tiga, itu semuanya ambil. Ambil, lalu buka. Buka ininya. Ah, masukkan ke ramuannya. Ini juga obat jauhnya, kek. Lah, sudah tutup sekarang. Diaduk dulu. Nah, diaduk dulu biar masuk. Lah, ini obat. Nah, sudah. Sekarang tutup, nanti jam 4 kakek makan. Iya, betul. Bawang putih. Itu antioksidan. Penguatan tubuh. Ya. Okay, I see. Sekarang sudah kakek, ini nanti hati-hati kena apa? Kena semut. Iya sih. Ya. Nanti disimpan itu buat kakek jam 4 ya. Masih terasa enaknya. Iya, itu ya. Sekarang itu kakek kalau ingin hidup 100 tahun lagi, nanti kakek kalau sudah sembuh makannya ubi ketela rebus sama madu. Ya, kek. Haji. Ya, situ kalau tanya nanti tak pertanyaan. Saya mau ngambil ABC. Oh Pak Haji, kemarin kakek ngapalin sampai apa itu? Yeah. Gak tahu, jauh banget dia ngapalinnya. Besok ya? Iya dia ngapalin. Iya besok. Iya, iya betul. Ayo sekarang gini, sekarang ada pertanyaan Nugra, bebas pertanyaannya. Apa yang ditanyakan? Mana itu apa judulnya? Biji buah. Ah, biji buah itu yang putih biji durian. Durian itu biasanya kan dibuang gitu. Bijinya Nugra. Itu obat. Nah, itu. Ya Nugra. Ya sudah. Hari ini hari yang ke-19 pengobatan. Jangan lupa ya kakek. Kebunnya setengah are buat ubi, buat ketela, ya kakek. Okay. Karena ubinya, okay, kulitnya, Haji. Daunnya, untuk obatnya kakek. Ya kakek. Okay, nanti kalau sudah 2 bulan aja, sudah sembuh total matanya, telinganya, selesai sudah. Selesai. Nah, nanti bisa bercangkul. Saya nanti yang kesana. Ya kakek. Belajar mencangkul. Ya, kasih tanaman yang untuk obat-obat herbal. Durian. Jahe, kunyit, durian, itu. Udah. Tapi saya tidak ya. Durian. Gitu ya, kek. Kita akhiri ya, kek. Alhamdulillah. Hirobil
alamin ya kek. Pas.